Saat pergi dengan kembali bahagia jalur laut, kita bisa menyeberang dengan Pak. Oke, fight. Tapi itu apa arti kalimatnya? Ya, disusun menurut, jadi kalimat. Menurut Bapak, orang mondar-mandir bolak-balik itu wisata, Pak. Iya. Hoi, hoi, hoi. Itu ngomong nih. Kalau orang bolak-balik bukan wisata, wis gedeng gitu namanya. Wis gedeng. Jadi gini ya, jadi gini ya. Jadi gini misalnya. Aduh, Mamat. Aku perlu air. Nih. Untuk apa? Aku perlu air. Buat apa? Untuk minum. Nah, itu minum masih apa? Oke. Itu mungkin minum. Iya, oke. Gitu jadi, kan. Jadi, aku perlu air apa? Untuk apa? Jadi aku bisa wisata. Wisata gitu. Apa? Bolak-balik. Nah. Apa? Sambung kata apa? Nih. Bapak kan tadi dari awal tuh instruksinya sudah betul. Jadi satu kalimat yang berarti ada kaitannya. Coba dijelasin, Pak. Enggak bisa mengerti kalimat ini. Coba aku cari logikanya dulu sebentar, Pak. Bapak enggak usah capek-capek, Pak. Tenang aja, Pak. Bapak. Bapak di belakang aja. Itu di belakang tuh ada sampah apa gitu. Iya, Bapak di sana. Bapak bungkusin plastik. Enggak kenyang. Bapak di mana? Sampah. Yang nyuruh nyemilin siapa? Kumpulin sampahnya. Jadi ketahuan. Buat ntar malam. Mamat, kamu perlu air enggak? Perlu. Jadi kamu wisata aja. Nah itu masih cocok, Pak. Wisata apa ya kira-kira perlu air? Bolak-balik. Coba-coba. Wah, menyenangkan ya. Kamu mau mengunjungi wisata bolak-balik, kita ngapain lagi? Hah? Berwisata dong. Airnya mana, Mat? Wah, perlu ya? Perlu air. Perlu air. Biar jadi, Mat. Oh, gini. Coba sekarang kita jelas dengan penjelasan dia. Gini cari. Mana penjelasannya, calon Pak? Sudah nggak bisa mencari. Mana ada? Nggak nemu, Pak. Jadi gimana, Pak? Bolak-balik emang fotokopi, Pak. Contohnya kita misalkan wisatanya ke Menara Eiffel di Paris. Nah, iya nih, kan? Menara Eiffel di Paris. Coba misalnya gitu. Contohnya ini. Okay. Mamat, ini wisata di Eiffel kan? Iya. Yeah. Mamat tuh lagi jalan, terus terus naik Menara Eiffel ke atas. Nah, udah di atas. Nah, aduh, perlu air. Perlu air. Airnya di mana? Jadi, di bawah. Jadi, Mamat perlu wisata, jadi... Mamat perlu air, jadi wisata bolak-balik. Kan dia wisata nih ke Paris, ke apa. Terus perlu air. Turun lagi, beli air, naik lagi. Oh, perlu lagi. Jadi bolak-balik. Iya. Iya. Ngapain kalian tepuk tangan? Pak, maaf, Pak. Sebodoh apa Mamat sebetulnya, Pak? Dia emang gak tahu tempat wisata ada yang jual air, Pak. Kenapa dia bolak-balik? Aus, barang air, Bang, air. Minum, dia aus nih, turun. Shot, segelas. Wah, enak. Naik lagi. Naik atas. Aus, aus lagi. Turun lagi. Minum segelas. Enggak, itu yang salah yang punya Menara Eiffel-nya. Harusnya di atas sediain tempat air juga. Nah, tuh. Nah, tuh. Gini, perlu air sebenarnya air tidak harus diminum. Ya untuk apa? Satu saat Anda perlu air untuk minum, ya. Satu saat Anda perlu air untuk dibuang. Makanya ada orang buang air, itu kan ya. Perlu. Itu beda, Pak. Bukan artian ngebuang air. Oke, kalau gitu kita lihat apakah sudah bisa naik kelas dengan poin yang sudah dikumpulkan. Tim A berhasil mengumpulkan nilai 100 dan tim B adalah 0. Berarti tim A yang berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini. Hadiahnya apa tadi? Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah petap yang dipersembahkan oleh Balsam Icip. Ngeri nggak? Sekali icip terasa panas di lidah. Ngeri nggak? Silakan bawa pulang. Kita dapatnya dua ininya. Nah, seorang itu, satu. Pak, emang saya tinggal satu kosan bareng, Pak, berdua. Iya. Pak, betapnya mana? Betap mana, betap? Betapnya mana, Pak? Ini masih alat mandi dulu. Buat betap. Selfie pakai. Enggak, Pak, betapnya ada di sini, Pak. Lah ya, ini alat mandi selfie. Kan. Nah, ini mandinya bisa di betap nih. Ye. Yeah. Eh, itu bekas orang. Baru lah. Pak, betapnya mana, ini Pak? Ini betapnya? Nih, betapnya nih. Pak, itu separoh doang, dong, palanya doang. Ini Pak. Dalam nih. 30 meter betapnya. Silakan langsung sikat ya, sikat, sikat. Allah, yang bersih, yang bersih. Ini kotor banget lagi. Yang benar aja, Pak, maksud saya betap pada hiunya, Pak. Enggak. Pak. Ini Pak, tuh Pak. Bahan untuk bikin gulai kepala ikan. Pak. Ini dia dikejar beruang, Pak. Bukan. Ini kok nangis? Ini bukan jamu. Bisa Anda sudah menjawab tadi, jawabannya ada 9 kota, huruf ke-8 A. Selain rumah sakit, orang sakit bisa dirawat di...
Nah, jawabannya di Twitter kita. Di betap yang tadi tuh, di betap yang tadi tuh. Jawabannya ada di Twitter, dan untuk pemirsa yang menjawab paling tepat dan juga paling cepat mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB. Ya. Membawa kenangan manis, karena selain hadiah utama juga dapat hadiah hiburan berupa konklusi dari materi untuk malam hari ini ya. Silakan Ca. Asik musiknya. Kayak bener aja. Kayak bener aja. Inilah intisari dari yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita berbicara masalah jahat. Suka menggunting dalam lipatan itu adalah penjahat. Tapi suka menggunting bahan titipan itu adalah penjahit. Baik, luar biasa. Udah, begitu mengena di dalam hati. Udah, ya. Lain kali gak usah dikasih musik yang kayak gitu. Begitu mengena. Diiringin anjing pelacak. Begitu mengena dan tentunya pasti berkesan untuk teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari UI. Tolong jangan undang saya ke sini lagi. Tolong jangan, tolong. Ya. Gak tahan saya, Pak. Kita ada peserta kuis apa ini? WIB acaranya. Acaranya tentunya di WIB, Waktu Indonesia Bercanda.